10 kg terus waktu nasana hanya main 10 detik ya, 9-10 detik tidak bisa menyelesaikan lawan, karena dari pelatih sudah lempar handuk, artinya sudah diberikan kepada Udin, artinya tidak bisa dilanjutkan, sehingga kalah, musuhnya kalah. Karena apa? Kalau dilanjutkan efeknya nanti ke cedera, akan cedera lawan, karena berapa kali pukulan telak langsung dihitung sama wasit. Jadi Uswatun Hasanah dalam jangka waktu sekian detik sudah bisa menyelesaikan, dan untuk Uswatun Hasanah saat ini masih berada di posisi 8 besar, karena dia juga sama dengan Jubaitun, dia berada di babak pendahuluan karena dia 9. Jadi dia main dulu, nanti setelah ini dia masuk ke 8 besar. Masih ada 8 besar, habis itu dia main lagi untuk masuk ke 4 besar, habis semifinal, habis itu masuk ke final, dan lagi 3 kali pertandingan baru besar.